تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, pada hari yang berbahagia ini, satu hal yang perlu kita syukuri adalah kita diberikan nikmat Islam, kita diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, dua nikmat ini mengungguli nikmat-nikmat yang lainnya. Ketika kita diberikan nikmat Islam, itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin di dunia ini. Karena sesungguhnya ada dua tugas, penting yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bebankan kepada kita semua, yaitu siyadatud dunya wa irsyadul insaniyah, memimpin dunia dan memberi petunjuk kepada umat manusia. Dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian bahwa mereka kelak yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di dunia ini. Maka demi Allah, ketika saya berdiri di hadapan antum semua, saya tidak merasa sedang berdiri di hadapan anak-anak yang belia. Sesungguhnya demi Allah, saya merasa sedang berdiri di hadapan pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin masa depan yang kelak pada zamannya akan menggetarkan dunia ini dengan kalimat Islam, akan menyebarkan Islam ini ke seluruh penjuru negeri ini. Hadirin jama'id yang dirahmati Allah, maka janganlah rendahkan diri kita dengan melakukan amalan, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Janganlah menyia-nyiakan waktu kita dengan melakukan perbuatan yang sia-sia, karena sesungguhnya kita diciptakan bukan untuk sebuah kesia-siaan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan untuk sebuah kesia-siaan dan tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Sekali lagi, tidak. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sebuah tugas penting, yaitu siyadatud dunya wa irsyadul insaniyah. Kita diciptakan untuk memimpin dunia dan membawa manusia kepada petunjuk ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jama'id yang dirahmati Allah, sejarah telah membuktikan bahwa Islam adalah sebab kemuliaan. Sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beberapa abad setelahnya, dunia telah melihat bahwa ketika Islam yang berkuasa, maka Islam membawa kepada kemakmuran, Islam membawa kepada kejayaan. Selama berganti-ganti pemerintahan sejak zaman Nabi khilafah ala manhajin nubuah, kemudian khulafaur rasyidin, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan hingga terakhir daulah Bani Utsmaniyah, kita melihat bahwa sesungguhnya kehidupan yang dipimpin oleh umat Islam adalah kehidupan yang berjaya, kehidupan yang penuh kemakmuran, penuh keadilan, penuh kehidupan yang aman dan sentosa. Dan Umar bin Khattab mengatakan kepada kita semua, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam famahma bataghaina ghairahu adallana Allah. Kita adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Apabila kita mencari kemuliaan selain Islam, maka kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama kita di Indonesia tahu akan hal itu. Santri-santri tahu akan hal itu.
maka perjuangan kehidupan umat Islam di Indonesia ini kita lihat bahwa Indonesia telah melihat betapa perjuangan para ulama, perjuangan para santri telah melahirkan kemerdekaan untuk negara yang tercinta ini. Kita tahu bahwa Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Wahab Hasbullah dan yang lainnya, mereka lah pelopor untuk melahirkan barisan pembela Islam yang akhirnya menjadi cikal bakal tentara pembela tanah air. Yang kemudian dari tentara pembela tanah air itulah yang melahirkan TNI hingga saat ini. Perjuangan umat Islam tidak kurang di segala lini, baik di lini politik, ekonomi dan lain sebagainya. Umat Islam adalah yang berdiri di garda terdepan untuk memajukan kehidupan di negeri ini. Tetapi lihatlah bagaimana kondisi umat Islam saat ini. Islam seakan-akan menjadi umat yang menjadi bulan-bulanan dari umat-umat yang lainnya. Yushiku antatada'alaikumul umamu kama tatada'al akalatu ila qas'atiha. Akan datang suatu zaman di mana kalian seakan-akan makanan yang diperebutkan oleh orang lain, yang diperebutkan oleh umat-umat yang lain. Awamin qillatina yaumain, ya Rasulullah, apakah karena jumlah kami pada saat itu sangat sedikit? Qala bal antum yaumain katsir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayf. Tidak, tetapi jumlah kalian pada saat itu sesungguhnya banyak, hanya saja kalian seperti buih yang dihamparkan oleh ombak, dilemparkan ke sana sini tanpa mempunyai makna dan arti. Dan seakan-akan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah itu telah kita lihat pada saat ini. Palestina dibakar, Myanmar dibakar, Suriah dibakar, Burma dibakar, Mesir dibakar, dan Indonesia sekarang sedang diporak-porandakan umat Islam sedang menjadi bulan-bulanan oleh berbagai umat-umat yang lainnya. Kaum misionaris menjalankan misinya, komunis menjalankan misinya, liberal menjalankan misinya, sosialis menjalankan misinya. Lalu apakah kita tidak mau bertahan di tengah-tengah gempuran yang seperti ini? Apakah kita tidak mau sadar di tengah gempuran yang seperti ini kita tetap masih terlena dengan segala permainan, terlena dengan segala macam bersenda gurau, sementara kita tidak tahu bahwa musuh dengan sangat terencana sedang mengarahkan meriam-meriam mereka, sedang mengarahkan senjata-senjata mereka kepada kita. Kalau bukan pemuda-pemuda muslim yang akan menjadi pemimpin dunia, kalau bukan pemuda-pemuda muslim yang akan menggerakkan kehidupan umat ini, maka siapakah, siapa lagi yang akan kita harapkan? Hadirin jama'at yang dirahmati Allah, sesungguhnya kemuliaan akan bisa kita raih apabila kita bisa kembali kepada manhaj Nabi Ibrahim alaihi salam. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Saat Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, berislamlah, serahkanlah dirimu kepada Allah dengan sepenuhnya. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim pun berkata dengan sepenuh hati, aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita semua terlahir dari keluarga yang islami. Bapak ibu kita muslim, kakek nenek kita muslim, bahkan sampai ke atas mungkin masih muslim. Dan itu sebuah kebanggaan bagi kita semua. Tetapi satu hal yang perlu kita renungi adalah, apakah Islam yang kita anut saat ini hanyalah sebuah warisan saja yang kita waris dari kedua orang tua kita, atau benar-benar sudah kita jadikan sebagai pilihan hidup untuk kita jalani kehidupan kita berdasarkan manhaj Islam itu? Apakah benar-benar kita sudah menjadikan bahwa Islam ini sebagai manhaj kita yang akan mengatur kita, yang kita relakan segala kehidupan kita, yang kita relakan semua kehidupan kita untuk diatur berdasarkan undang-undang, berdasarkan aturan-aturan Islam itu atau belum? Apakah kita sudah benar-benar meyakini bahwa Islam adalah agama kita, pedoman hidup kita, manhaj kehidupan kita, bahwa Allah adalah Tuhan kita, Rabb kita, yang selalu kita ikuti segala perintahnya? Dan apakah sudah benar-benar kita menjadikan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita yang kita tidak malu mengamalkan sunnahnya, yang kita setia untuk melanjutkan perjuangannya kapan dan di mana saja kita berada. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah dakhala jannah. Siapa yang ridha kepada Allah, ridha Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya, dan Islam sebagai agamanya, maka dia akan masuk surga, bahkan wajib baginya akan mendapatkan surga. Bukan sekedar sebagai kata-kata, bukan sebagai sebuah warisan, tapi benar-benar sebagai sebuah pilihan hidup, bahwa Islamlah kita serahkan kehidupan kita, kita serahkan detik-detik dalam kehidupan kita yang berharga ini sesuai dengan aturan-aturan Islam yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sungguh sosok Nabi Ibrahim alaihi salam adalah sosok yang luar biasa, yang menunjukkan kepasrahan yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai macam perintah, lalu Nabi Ibrahim menyempurnakan semua perintah-perintah itu tanpa terkecuali. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anaknya, Nabi Ismail alaihi salam, di tengah gurun pasir, lalu beliau kerjakan dengan setiap perintah itu. Nabi Ibrahim alaihi salam disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya, Ibrahim melaksanakan, aslamtu ya Allah, aslamtu li rabbil alamin, saya terima perintahmu ya Allah dan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketika Nabi Ibrahim disuruh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menantang kekufuran, dan kita tahu dalam sejarah bahwa selama masa Nabi Ibrahim alaihi salam di dunia ini, yang beriman hanya beliau saja. Alhamdulillah, kita di Indonesia ini dalam jumlah yang sangat besar, tetapi di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau hanya satu-satunya yang beriman. Ketika beliau akhirnya menikah dengan Sarah, jadi dua orang yang beriman pada saat itu. Tetapi dengan kesendirian beliau, dengan keseorang dirian beliau, beliau mampu menantang kekufuran, beliau berani menantang kemusyrikan yang terjadi pada saat itu. Beliau hancurkan patung dan berhala yang berada di kerajaan Namrud, laknatullahi alaih. Inilah sebuah kepasrahan total, kepasrahan Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan muslimah. Dan kami perintahkan kepada kalian, dan kami wahyukan kepada kalian, anittabi' millata Ibrahim hanifah, untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan cukuplah perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam, idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin, menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita tidak akan pernah lupa doa iftitah yang selalu kita panjatkan di setiap salat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Cukuplah ini menjadi janji kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu kita perbaharui setiap hari 5 kali minimal. Kita perbaharui janji itu di hadapan Allah, bahwa inna salati, seluruh kehidupanku, bahwa salatku, wa nusuki, ibadahku, dan seluruh kehidupan kita adalah ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahyaya, seluruh kehidupan kita, wa mamati, dan mati kita, lillahi rabbil alamin, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan berjaya, kita akan kuat kalau dalam setiap waktu kita akan berjanji, berikrar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, inna baquna alal ahdi, bahwa kita tetap setia dengan janji yang kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idza wujida muslimun sahih
wujida ma'ahu wasailun najah. Kalau ada seorang muslim yang benar, yang benar-benar muslim, maka pasti dia akan membawa sebab-sebab kesuksesan. Sebab seorang muslim adalah garansi kesuksesan. Dimanapun kita berada, kalau kita membawa akidah Islam yang benar, kalau kita membawa prinsip Islam yang benar, maka Allah akan mendatangkan sebab-sebab kesuksesan untuk kita semua. Maka berpegang teguhlah kepada ajaran agama Islam ini. Pelajarilah dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya Rasulullah adalah teladan kita. Dan sesungguhnya Islam itu tidak hanya terpaku pada sholat kita, tidak hanya terpaku pada tilawah Al-Quran kita, tetapi seluruh aspek kehidupan kita. Islam ada pada sepak bola kita, Islam ada pada olahraga kita, Islam ada pada ekonomi kita, Islam ada pada politik kita, Islam ada pada semua hal dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan memisahkan Islam dari kehidupan kita, sebab Islam adalah nyawa kita. Ketika kita membiarkan nyawa kita pergi, maka itu seperti laksana membiarkan Islam kita hilang dari kehidupan kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabihum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafiruz dhunubi wal khathiyat. Allahumma ihdina wahdibina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdina wahdibina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.